Malaysia ada swimming pool, tetapi lelaki pun dalam, perempuan pun dalam. Tidak diberikan kebebasan kepada wanita satu swimming pool. Di Jeddah ada waktu-waktu tertentu di pantai mereka, orang lelaki tak boleh masuk, hanya untuk wanita di Jeddah. Malaysia tak buat. Mana ada kebebasan untuk wanita? Wal Islam memberi kebebasan. Anda tahu tak? 136 kes, 136 wanita yang kerja di satu pejabat di Amerika. Ujung tahun kita kedengaran 36 kes sexually disturbed by the bosses. Ini daripada ensiklopedia Berita Negara mengatakan daripada 136 pekerja, 36 pekerja wanita akan diganggu secara seksual oleh majikan. Apabila kita pakai macam ini, nah, gangguan seksual itu dikurangkan. Ini yang kita nak bagi paham Barat. Barat ingat kemodenan seorang wanita, kemajuan seorang wanita adalah panjang pendek skrip dia. Tetapi kita kata kemajuan wanita kita bukan panjang pendek skripnya, tetapi akalnya, amal solehnya, tanggungjawabnya. Alhamdulillah, semakin mereka sekat di Amerika, semakin mereka fitnah Islam, ditindas, menindas wanita. Manusia yang paling ramai yang masuk Islam di Barat bukan lelaki, wanita. Sebab wanita diberi pelindungan. Poligami, lelaki kahwin lebih daripada satu, mana adil, wanita pun tak setuju. Apakah itu diwajibkan? Kahwinlah dua, tiga dan empat. Tetapi kalau kamu tidak dapat melakukan adil, cukuplah satu. Kalimat cukuplah satu ini ada dalam Al-Quran. Marry only one, kahwin hanya satu, ada dalam Al-Quran. Tetapi adakah kita semua di sini, saya tanya semua lelaki di sini, ada lebih dari satu isteri? Saya yakin tak ada. Semua kita tak ada lebih dari satu isteri. Di dunia kita boleh kira dengan jari berapa lelaki yang ada, lelaki Islam yang ada isteri lebih dari satu. Kita boleh kira. Tetapi diperlukan dalam setengah kes. Berapa contoh kita boleh bagi? Suami isteri kahwin 15 tahun, tak ada anak. Dua-dua pergi jumpa doktor, tak boleh selesai kes. Pening kepala. Dua-dua orang berhajat dah kahwin 15 tahun, dua-dua orang tak dapat zuriat. Apakah suami nak kata, I ceraikan you today? Boleh, itu penyelesaian, cerai. Tambah masalah baru. Alangkah bahagianya dipilih isteri kedua yang mampu menyambung zuriat. Dan kes ini banyak berlaku, bukan di Malaysia, di Amerika. Suami isteri 15 tahun tak dapat, izinkan kahwin saja, dapat anak. Masing-masing dua madu itu masing-masing jaga anak. Satu pergi kerja, satu jaga anak. Shift lain pula, dia jaga anak. Ini merupakan satu keharmonian. Itu satu kes. Apa dia? Di Amerika hari ini, lelaki wanita 4% lebih daripada lelaki. 4%. Saya kira 4% lebih itu maksudnya apa? Sekarang wanita di Amerika ada 10 juta wanita yang tak mampu dapat seorang suami. Sebab kalau semua kahwin di Amerika, masih ada 10 juta wanita yang tak dapat suami. Daripada yang 48 lelaki, ada kalangan peratus homoseksual. Dan dikatakan hari ini ada 23 juta lelaki di Amerika tak suka perempuan, mereka suka lelaki. 23 campur 10 ada berapa? 33 juta wanita di Amerika tak mampu dapat seorang suami.
macam mana agama Kristian nak memberi penyelesaian jalan. Bagaimana sistem kapitalis kamu mampu memberi jalan. 33 juta wanita di Amerika tak mampu atau tak boleh dapat suami sebab kebanyakan sudah kahwin. Daripada kebanyakan itu, 23 juta lelaki homoseksual. Apa itu homoseksual? Dia cari lelaki, dia tak mau perempuan, penyakit. Islam memberi jalan. Kamu main dengan poligami, kamu hina poligami, penyakit itu di rumah kamu. Penyakit yang kamu dah hina di rumah kamu. Yang peliknya mereka mengakui. Mereka mengakui di barat. Oh, mereka kata satu lagi, satu wanita. Tetapi mereka tidak jujur dengan pasangan mereka. Mereka ada perempuan-perempuan simpanan. Kadang-kadang mereka halalkan hubungan. Kerajaan mereka mengharamkan lebih dari satu isteri, tetapi menghalalkan hubungan dengan wanita yang bukan mahram, yang terdiri dari jiran, pelayan, guru. Ini di Amerika yang paling poligami atau hipokrasi. 75% suami, ini bukan ditulis oleh orang Islam. The Monogamy Myth by Peggy adalah satu buku yang ditulis oleh seorang wanita barat, mendedahkan 75% lelaki barat ada perempuan simpanan. Kamu haramkan poligami, negara barat mengharamkan poligami, tetapi pada masa yang sama kamu hipokrit, kamu munafik. 75% lelaki kamu ada perempuan simpanan. Siapa mengakui? Mereka mengakui. Tapi Islam datang memberi penyelesaian. Hidup secara terhormat. Kalau kamu nak mau wanita satu lebih dari satu, kamu kawin dia, dan wanita itu akan mendapat hak yang sama dengan isteri pertama. Tidak ada perbedaan. Ini jangan problem. Problem nak kawin lebih dari satu dibawa kepada gereja tertinggi mereka. Pop mereka kata tak boleh. Semakin tak boleh, mereka menderita. Islam memberi jalan. So ini kita kenal. Apa kata? Kongsi. Akhir sekali. Kenapa wanita mewarisi harta separuh dari lelaki? Dalam Islam ada beberapa kes wanita akan dapat sedikit daripada lelaki, dan ada kes wanita dapat sama dengan lelaki, dan ada kes wanita dapat lebih dari lelaki, dan ada kes wanita dapat lelaki tak dapat. Kenapa lelaki tak bising pun? Oh, kami tak adil lah, Islam tak adil kepada lelaki. Pernah kita bising? Ada kes wanita mewarisi harta sedangkan lelaki tidak. Mana dia? Ini satu contoh daripada kertas kerja. Seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan harta 150 ribu. Islam kata apa? Kepada lelaki dua bahagian wanita, dapat 100 ribu. Anak perempuannya dapat 50. Dari segi zahir tidak adil. Barat kata tidak adil. Tapi jangan lupa, tanggungjawab anak lelaki masih ada untuk membebaskan adik perempuannya, mengawinkan adik perempuannya. Bila datang waktu dia nak kahwin, 25 ribu lompat ke anak perempuannya. Jadi berapa? 75 bukan? Dan bukan pada waktu yang sama, 50 ribu ini tidak ada satu lelaki yang berkuasa untuk ambil darinya. 50 ribu ini dia boleh belanja apa dia suka. Kalau dia nak beli baju kurung nilai 50 ribu, silakan. Tak boleh orang kata no. Tapi yang 100 ribu, hang tak boleh habiskan. Kena bagi sikit masa saya kahwin. Adil dan Islam. Kadang-kadang Islam tidak memberi 100% macam itu. Dia ada nek, ada kurang. Sebab apa? Sebab ada tanggungjawab. Habis kita punya cerita. Ini yang kita tak nampak kecantikan Islam. Dia balance, dia seimbang. Al-Quran diturunkan menjadi seimbang untuk lelaki dan wanita.
Dalam Islam, lelaki dan wanita tidak dicipta untuk berebut, tetapi bantu-membantu. Allah kata dalam Quran, kamu lelaki adalah pakaian untuk wanita, dan wanita adalah pakaian.